بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى مسألة وقال الشافعي في الإملاء يجهر بالتعوذ وإن أسر فلا يضر وقال في الأم بالتخيير لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فيها على قولين ورجح عدم الاستحباب والله أعلم. Masalah yang dibahas oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya ikhwan dalam tafsir A'udzu billahi minasyaitonir rajim, masalah apakah disunahkan jahar dengan basmalah tatkala membaca Al-Qur'anul Karim atau tidak. Kata beliau Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan di dalam kitab beliau Al-Imla jahar, dan kalau dia sir enggak ada masalah, boleh dua-duanya. Di dalam kitab Al-Um kata beliau bitakhir, terserah mau sir atau mau jahar, karena Ibnu Umar jahar dan Abu Hurairah sir membaca ta'awud, artinya enggak ada masalah mau dibaca jahar atau sir, enggak ada masalah. Yang jelas permasalahan atau ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i ini kalau di luar salat. Kalau di luar salat, adapun di dalam salat jelas sir. Thayyib. Kemudian juga ini pembahasan yang pertama tadi. Pembahasan yang kedua, apakah disyariatkan setiap kita bangkit dari rakaat ke rakaat tatkala kita mau membaca Al-Qur'anul Karim? Tatkala kita membaca Al-Fatihah, apakah disyariatkan juga untuk selalu ta'awud? Kata beliau Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wakhtalafa qawlu syafi'i, kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, dan ikhtilaf, ucapan Al-Imam Syafi'i sendiri ikhtilaf. Beliau sendiri berbeda pendapat dalam masalah ini, ikhtilaf pendapatnya. Beliau mengatakan, فيما عدا الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فيها على قولين ورجح عدم الاستحباب والله أعلم. Beliau Al-Imam Ibn Kathir dan juga Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mentarjih ucapan bahwa cukup mengucapkan ta'awud di rakaat pertama sunnahnya, artinya kalau dia mengucapkan setiap rakaat mengucapkan ta'awud tidak ada masalah, boleh. Hanya saja kalau dia mau sholat seperti misalnya kita sholat taraweh 11 rakaat, begitu takbir Allahu Akbar baca istiftah kemudian a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim, setelah itu bangkit ke rakaat kedua, ketiga, keempat sampai dengan selesai tidak ada lagi bacaan istiftah dan cukup langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin, sudah cukup. Sudah cukup. Karena kita sudah membaca ta'awud di rakaat pertama. Ini ucapan al-imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan juga tarjihnya al-imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Cukup. Tapi kalau ada orang yang ta'awud setiap rakaat juga enggak bisa disalahkan. Tidak bisa disalahkan, karena masalah seperti ini adalah masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Seperti yang sering kita contohkan, tidak perlu hal seperti ini dibesar-besarkan. Seperti yang sering kita contohkan, aneh kadang, satu masjid dengan masjid yang lainnya perang sampai lempar-lemparan batu, sampai ke pengadilan, sampai ke pendopo, hanya karena apa? Karena enggak membaca bismillah katanya. Itu aja masalahnya. Karena katanya enggak membaca bismillah. Aneh.
Itu loh yang nongkrong di perapatan sana, hayya 'alas shalah, gitaran, kenapa enggak dilaporin, enggak ribut dengan orang seperti itu? Kan aneh. Orang masjid dengan masjid lain saling perang, yang nonton orang yang enggak sholat. Tertawa aja mereka. Tuh lihat tuh kalau orang sholat dasar kayak gitu itu katanya. Sidang di kantor polisi. Sidang di kantor polisi, ada sebagian daerah terjadi seperti itu. Sidang di kantor polisi, sidang di wali kota, di hadapan polisi, sidang, ini kak, kalau ini pak, kalau sholat enggak, polisinya sendiri enggak sholat ternyata. Terkadang polisinya sendiri enggak sholat. Kadang-kadang seperti itu kita dapatkan. Di sidang ini semuanya, polisinya sendiri kadang merasa malu, gimana ini, mana yang mau dihakimi, saya sendiri enggak sholat. Aib yang seperti ini muslimin, enggak perlu membesar-besarkan hal yang seperti ini. Banyak saudara-saudara kita muslimin sekedar KTP aja, tetapi enggak masuk masjid yang ada bismillahnya, dan juga enggak mau masuk masjid yang tidak ada bismillahnya. Enggak membaca bismillah dan enggak pernah sholat. Banyak. Adapun muslimin yang sudah sholat, alhamdulillah. Naam, hadza huwa. Cuman yang jelas sunnah kita membaca di rakaat pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim, cukup. Kita sudah mengamalkan sunnah. Adapun rakaat kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, kalau kita membaca bismillah a'udzubillahi minasyaitonirrajim enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Apalagi kalau mungkin ternyata pas di rakaat kedua, ketiga dan seterusnya konsentrasinya agak buyar mungkin, ada yang dipikirkan. Naam. Jelas ta'awud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyunahkan, mensyariatkan kepada kita untuk ta'awud kalau ada yang mengganggu kita dalam salat kita. Qala fa idza qala al-musta'idu a'udzu billahi minasyaitonir rajim kafa dzalika inda Syafi'i wa Abi Hanifah. Kalau seorang mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim sudah cukup. Ini yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun yang kita baca kemarin hadis a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, ini semua sudah terwakili dengan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cukup. Cukup. Artinya kalau kita sudah berlindung dari godaan syaitan yang mal'un, yang terlaknat, artinya semua bentuk godaan. Tetapi kalau kita katakan min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, artinya ini perincian. Perincian saja. Fana'am, cukup. Kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak cukup a'udzu billah. Lain kalau basmalah. Kalau basmalah, ada beberapa tempat yang disyariatkan bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa tempat, beberapa adzkar yang disyariatkan di situ bismillah. Seperti makan. Tidak ada sunnahnya bismillahirrahmanirrahim. Yang ada adalah bismillah. Kalau membaca Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim. Adaw. Qala wa zada ba'duhum a'udhu billahi sami'il alim. Sebagian menambah a'udhu billahi sami'il alim. Wa qala akharun, yang lain mengatakan bal yaqulu a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna Allah was sami'ul alim. Qalahu al-Thawri wal-Auza'i wa huki'an ba'dihim annahu yakulu asta'idhu billahi minasyaitanir rajim limutabaqati amril ayati a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ini kata beliau, ini yang sesuai dengan Al-Quran yang ada dalam ayat. Walihadithi al-Dhahakan ibn Abbasin al-Madkur walahadithu al-Sahihat al-Lati taqaddama awla bil-Ittiba'i min hadha wallahu a'lam. Ya'ni yang masyru berarti dua. Yang pertama adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang masyru'. Yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, fasta'idz billah. Yang kedua hadis Ibnu Abbas yang telah kita lewati a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Mana yang lebih umum ya ikhwan? Hah? Yang lebih umum yang pertama apa yang kedua? Hah? Yang lebih umum yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ini lebih umum. Mencakup semuanya. Saya mengatakan kepada seorang misalnya,
saya berlindung kepada Allah dari kejahatanmu. Selesai. Ini umum. Tapi kalau saya mengatakan, saya berlindung kepada Allah dari kejelekan lisanmu, kejelekan matamu, kejelekan akhlakmu, artinya berarti bisa saja dia tiba-tiba berbuat yang lain kepada saya yang memang tidak saya sebutkan. Karena saya hanya menyebutkan beberapa sifat. Kejahatan lisanmu, kejahatan matamu, dan kejahatan akhlakmu misalnya, atau tanganmu. Dari kejahatan tanganmu, ternyata kejahatan kakinya yang main. Yang pertama lebih umum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lebih umum. Ini yang biasa dipakai, yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Ada dua lafaz. Mas'alatun. Mas'alah lagi kata Imam Katsir, "Tsumma al-isti'adzatu fi shalati innama hiya lit-tilawah." Wa huwa qawlu Abi Hanifah wa Muhammad wa qala Abu Yusuf bal lis-shalah. Fala hadha yata'awwadh al-ma'mum wa in kana la yaqra' wa yata'awwadh fil 'id ba'da al-ihram wa qabla takbirat al-'id wal jumhur ba'daha qabla al-qira'ah. Mas'alah yang berikutnya ya ikhwan, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan ketahui pula bahwa yang rajih yang namanya isti'adzah di dalam salat adalah untuk bacaan dan bukan untuk pembukaan salat. Isti'adzah di dalam salat untuk pembukaan bacaan, bukan untuk pembukaan salat. Kita mendapat sebagian orang ya akhi, imam sudah takbir, Allahu Akbar, dia masih a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Khata. At-ta'awud yang namanya al-isti'adzah lil-qira'ah, la lis-shalah. Yang namanya isti'adzah untuk pembukaan bacaan di dalam salat dan bukan untuk salat. Imam sudah alhamdulillahirabbil alamin, masih aja ngatur a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah, Allah barmu akbar, ternyata kurang sah. Rasanya masih ada syaitan di hatinya. Diulangi lagi. La haula wala quwata illa billah. Ini waswas. Waswasatu syaitan. Takbir Allahu akbar, setelah itu baca istiftah, baru kemudian usir syaitannya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau enggak hilang-hilang juga, jangan-jangan memang syaitan yang salat. Sudah ta'awudz juga, enggak hilang juga. Naam. Rupanya syaitannya sudah mendarah daging mungkin. Alhasil hadha huwa ya ikhwan, yang namanya al-qira'ah al-isti'adzah lis-shalah la lil-qira'ah. Lil-qira'ah la lis-shalah. Sehingga kita disunnahkan untuk membaca ta'awudz setelah al-istiftah. Setelah al-istiftah. Naam. Berarti demikian pula di dalam salat jenazah. Demikian pula di dalam salat jenazah. Tayyib. Wa min lata'if al-isti'adzah annaha taharatun lil-fam. Kemudian beliau terakhir bahasanya masalah di antara lata'if. Lata'if itu makna yang tersirat, yang sangat rahasia. Di antara makna al-isti'adzah adalah taharatun lil-fam, mensucikan lisan kita atau mulut kita. Mimma kana yata'atahu min al-lagwi war-rafath wa tatyibun lah wa huwa li tilawati kalamillah, yakni mensucikan mulut kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, dan juga tatyibun lah, membersihkannya, wa huwa li tilawati kalamillah, dalam rangka membaca kalamullah. Ini semua menunjukkan kesucian Al-Qur'anul Karim, menunjukkan kemuliaan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an ini. Wa hiya isti'anatun billah. Makna yang kedua isti'adzah juga adalah merupakan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan dari Allah. Wa i'tirafun lahu bil qudrah, dan juga menunjukkan pengakuan dari hamba tersebut terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa lil 'abdi bil dha'f, menunjukkan pengakuan hamba tersebut bahwa hamba sangat lemah. Dia tidak bisa melindungi dirinya dari syaitan tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini lata'iful isti'adzah, makna al-isti'adzah. Menunjukkan dengan kalimat tersebut yang kita ucapkan, kita telah menakdirkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah mengakui kelemahan kita.
bahwa kita tidak bisa melindungi diri kita dari syaitan tanpa ada pertolongan dari Allah. Wal ajz min an muqawamati hadzal aduwil mubinil batini, dan juga menunjukkan pengakuan kelemahan kita untuk menghadapi musuh yang batin ini yang tidak kita ketahui. Alladzi la yaqdiru ala man'ihi wa daf'ihi ila Allah, yang tidak mampu untuk mencegah dan melarangnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqah, yang telah menciptakannya. Wa la yaqbalu musana'atan, dan juga tidak menerima musanah, tidak menerima perbuatan baik. Kamu mensiasati syaitan enggak ada manfaatnya. Enggak ada lain kecuali harus dilawan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yudara bil ihsan, dan juga tidak bisa menerima basa-basi dengan kebaikan yang kita lakukan, enggak bisa. Syaitan enggak ada basa-basi. Imma kamu ikut, imma kamu lawan. Enggak ada tawar-menawar yang namanya syaitan. Bi khilafil aduwi min naw'il insan, berbeda dengan musuh dari kalangan manusia, dari jenis manusia. Kama dallat ala dhalika ayatun minal qur'ani fi thalathin minal matani, seperti yang telah kami jelaskan atau telah dijelaskan di dalam tiga ayat yang sebelumnya. Wa qala ta'ala inna ibadi laysa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila, dan Allah berfirman, sesungguhnya hamba-hambaku, hamba-hamba pilihanku, engkau tidak bisa menguasai mereka, dan Allah sebagai pelindung mereka. Wa qad nazalatil malaikatu limuqatalatil aduwil bashari, lihat, malaikat turun untuk memerangi musuh dari jenis manusia, tapi tidak turun untuk memerangi musuh dari jenis syaitan, jin tadi. Faman qatalahu al-aduwu adh-dhahiru al-bashari kana syahidan. Ini yang kita inginkan ya ikhwan. Faedah dari Al-Imam Ibnu Katsir. Barang siapa yang dibunuh oleh musuhnya dari jenis manusia, maka dia adalah mati syahid. Seorang muslim yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, karena mempertahankan keluarganya, karena mempertahankan agamanya, karena mempertahankan jiwa raganya, kalau dia terbunuh karena ini semuanya, maka dia mati syahid. Artinya berarti dari satu sisi dia kalah, dari satu sisi dia kalah, tapi dia mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang repot, wa man qatalahu al-aduwul batini kana taridan, dan barang siapa yang dibunuh oleh musuh batin, musuh yang ada di dalam hatinya, yakni syaitan, yang dibunuh hatinya dengan maksiat, yang dibunuh hatinya sehingga jauh dari kebenaran, dan tidak ada yang dipikirkan kecuali perut ke bawah dikit, itu aja sudah, wal'ayadzubillah, maka orang seperti ini adalah tarid, matrud, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih mulia? Yang lebih mulia yang pertama. Kalau kamu dikalahkan oleh musuhmu dari jenis manusia sampai terbunuh, artinya berarti kamu mati syahid biidznillah. Tapi kalau kamu ternyata kalah dengan musuh yang ada di hatimu, yang bercokol di hatimu siang dan malam, yang terus mengajak kamu untuk berbuat maksiat, yang terus mengajak kamu untuk malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kamu adalah orang yang matrud, yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang hina. Wa man ghalabahu al-aduwu adh-dhahiri kana ma'juran, wa man qaharahu al-aduwu al-batini kana maftunan aw mawzuran. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان. Lihat, kata beliau, barang siapa yang dikalahkan oleh musuh yang zahir dari manusia dan dia kalah, dia akan dapat pahala. Ngalah, ada mungkin orang yang menggugat haknya, tanahnya, hartanya yang semestinya milik dia, ternyata daripada ribut, udahlah ngalah. Kalah sudah enggak apa-apa. Yang seperti ini apa ya, ikhwan? Dapat pahala kita. Dapat pahala. Tapi kalau kita digoda oleh syaitan, ayo berbuat maksiat, udahlah ngalah wis. Syaitan kurang ajar, daripada dilawan pusing terus, udahlah ngalah wis. Nanti kalau udah berbuat baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, syaitannya udah kabur. Kata beliau Al-Imam Ibnu Katsir, barang siapa yang ngalah atau dikalahkan oleh lawannya dari jenis manusia yang zahir, maka ini adalah
menunjukkan dia dapat pahala insyaallah. Daripada ribut dengan orang seperti ini yang mau, kalau udah bicara enggak mau kalah, udah dah yang waras ngalah. Tapi kalau kalah dengan musuh syaitan dari yang ada di hati kita ini yang terus membayangkan indahnya maksiat, yang terus membayangkan kita beratnya ibadah, maka kata Imam Ibnu Katsir, orang ini adalah maftun, mauzur, menunjukkan orang ini terfitnah dan dapat dosa. Wis ngalah kepada syaitan daripada pusing terus. Sudah bekam berkali-kali, gak hilang-hilang pusingnya. Udahlah, ngalah syaitan sekali-kali lah. Sekali-kali ngikutin kemauan syaitan. Haram ya, akhi. Dan tatkala kata Imam Ibnu Katsir, syaitan melihat manusia, tapi tidak dilihat oleh manusia. Allah memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepada zat yang melihat syaitan dan tidak dilihat oleh syaitan. Ini rahasianya. Tatkala syaitan, Allah mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan dari jenis jin melihat kalian wahai manusia, dan kalian tidak melihat mereka. Kita tidak melihat mereka, tapi mereka melihat kita. Di mana kita berada, disitulah. Kita tidak melihat kita, tetapi giliran kita naik mobil sendirian, atau naik motor, atau mungkin di rumah bahkan, dia melihat kita, bahkan menyertai kita terus. Sini terus bisikkan kita terus, di hati kita. Inna syaitan yajri min ibni Adam mujrad dam. Allah memerintahkan kita untuk berlindung kepada zat yang melihat syaitan dan melihat semua makhluknya, dan syaitan tidak melihatnya, ini Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rahasia daripada al-isti'adah. Nas'alullah azza wa jalla an la yaj'alana sayyidan lishayatin wa an yarzuqana al-quwwata ala iqma'i a'da'ina min syayatin al-ins wal-jinn. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.